Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku membuat tutorial menghias donat dengan full topping dan juga bagaimana cara pengemasannya pada box donat agar tidak belepotan. Yuk langsung simak videonya. Untuk topping yang pertama, ini aku gunakan white glaze. Kita celupkan donatnya pada white glaze. Kemudian kita akan parutkan keju cheddar di atasnya. Yang banyak ya. Untuk topping yang kedua, kita celupkan dahulu donatnya pada dark chocolate glaze. Kemudian, kita celupkan pada meshes agar semua meshes ceresnya menempel pada donat. Untuk topping ketiga, di sini aku celupkan donatnya pada glaze avocado atau glaze alpukat. Kemudian kita akan beri glaze coklat di atasnya. Lalu untuk sisi-sisi donatnya kita tabur dengan kacang sangrai. Untuk topping selanjutnya, aku celupkan donatnya pada glaze tiramisu. Nah, di sini untuk glaze yang aku pakai semuanya merek Elmer ya. Lalu, kita beri topping almond slice yang sudah dipanggang di atas donatnya. Atau bisa juga untuk almond slice, dasarnya kita celupkan donat pada glaze coklat. Nah, kemudian baru kita beri topping almond slice tadi. Jadi, bisa sesuai selera saja ya untuk menopping donatnya. Dan untuk pengemasannya pada box donat, ini aku gunakan box donat yang biasa banyak dijual online ya. Ukuran 27 x 18 x 5 cm. Nah, kita beri alasnya, ini aku beri dengan tisu, tidak diberi alas juga tidak apa-apa. Lalu kita tata donat ke dalamnya. Usahakan kita menaruhnya dengan rapi ya. Nah, setelah semua donatnya masuk ke dalam box, baru bagian ujungnya kita beri staples saja ya. Nah, hal ini agar memudahkan kita dalam menutupnya dan agar hasil toppingan donat pun tetap rapi. Setelah itu bisa kita tutup boxnya. Nah, sangat mudah kan menghias donat dengan full topping dan mengemasnya pada box donat. Sampai di sini untuk video kali ini. Wassalamualaikum.